Aduh, bingung. Iya. Udah nanti kita telepon Kakak Nurin. Iya, udah lo sayang. Udah. Lap lagi puasa. Surprise dari Mami. Penuh kejutan enggak? Yang lainnya bisa loh. Wah, ini coba ya. Iya, enak, lembut. Lembut sama Mama, Kak. Kak Nuri, kalau ini kita taruh di warna hijau harusnya jadi bersih. Tidur sih itu. Iya. Bisanya tidur. Nanti kalau bangun dia pasti nangis. Hati-hati ya Kak Nuri. Di depan aja. Ya. Tadi Kak Nuri ditelepon uminya mau pulang. Kak Nuri masih ada kegiatan, masih mau belajar Zoom. Nanti Kak Nuri kalau udah libur sekolah, nanti Kak Nuri main kemari lagi ya. Kok nangis? Coba tengok tuh nangis. Nanti kita telepon Kak Nuri ya. Kak Risha. Sayang sih. Jangan nangis dong ya. Nanti Mami janji Mami telepon Kak Nuri ya. Semalam ke Kak Risha kan udah main kan sama Kak Nuri kan. Main apa aja Kak Risha sama Kak Nuri? Ada kan buat video apa? Video di HP Kak Nuri juga kan? Di YouTube channelnya Kak Nuri kan? Nanti kita tonton ya. Oke? Jangan sedih lah ya. Sayang, semalam juga bubuk sama Kak Nuri ya. Iya kan, lupa Mami semalam videoin pas Kakak tidur sama Kak Nuri ya. Jangan sedih, nanti mau keluar sama Bu Anggi mau nggak? Ya, biar Kakak nggak sedih lagi. Sekalian nanti kita video call Kak Nurinya ya. Oke. Jangan sedih lah. Nah, nanti kan Mami mau upload video Kakak Risha juga yang sama Kak Nuri yang semalam itu kan? Iya, Kakak Risha-nya sedih teman-teman karena Kak Nurinya pulang. Tapi semalam kan Kakak Risha-nya juga udah seharian main sama Kakak Nuri. Lolo ini juga sedih ya. Ini juga kecarian Kakak Nuri ya. Iya. Teman-teman, Adepia juga sedih karena kecarian Kakak Nuri. Tuh. Kan nanti kita main ke rumahnya lagi, ya kan? Iya enggak? Lulu sayang. Kakak Risha sedih, Adepia sedih. Itu lebih ingusnya itu, Sayang. Ingusnya? Tapi ingusnya. Ya. Udah ya. Jangan nangis. Kan kalau lagi puasa nggak boleh nangis ya kan teman-teman. Nanti kan kalau kita lebaran, kita nanti bisa main ke rumah Kakak Nuri. Siapa yang mau main ke rumah Kakak Nuri? Angkat tangannya. Adek. Nanti kita buat challenge sama Kak Nuri mau? Iya. Iya, tuh. Kakak Risha tuh yang kakaknya. Lagi pada pilek nih teman-teman nih. Tuh.
Loh, 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 kakak di situ. Ade, jangan sedih ya, ada Ma. Ada Mami di sini juga, ya kan? Oke. Nah, ini nih teman-teman. Makanya kakak Risa itu kalau kan Nurinya itu pulang, pasti sedih. Rindu sama kan Nuri. Karena kan kan Nurinya di Medan, kita tinggalnya di tebing tinggi. Jadi itu jaraknya itu kalau ke rumah kan Nuri itu ada sekitar 1 jam, teman-teman. Jadi kita juga jarang ketemu sama kan Nuri. Karena juga semenjak COVID ya, udah lama gak main ke rumah kan Nuri, kan? Nanti kan kita tadi semalam ada buat TikTok sama kan Nuri enggak? Ada kan? Nanti Mami coba lihat ya, biar teman-teman lihat ya TikToknya kakak Risha ya. Oke, okay? Jangan sedih dong. Jangan sedih ya, malah tambah nangis. Oh, dua-dua nangis nih guys. Sayang. Dadah. Ya. Ya. Udah nanti kita telepon kakak Nuri. Iya, udah loh sayang. Udah. Lap lagi puasa, gak boleh nangis loh. Sayang. Ya udah nanti kita telepon kak Nuri. Kak Nurinya semalam kalau lihat kakak Risha nangis, dia jadi sedih loh. Nanti kak Nurinya di sana kepikiran. Mau telepon kak Nuri? Iya. Telepon kak Nuri. Sini naik. Pada nangis nih teman-teman dua ini. Eh sayang. Adeknya ikutan nangis. Ya udah. Ya sayang. Nanti kak Nuri pasti datang lagi kok. Atau kita yang main ke sana ya. Jangan sedih gitu dong. Ya sayang. Ade juga. Ade rindukan Nuri. Mulut itu yang makan tisu. Dah. Oke teman-teman, nanti Mami bakalan video call kan Nuri sama Risha ya, biar kakak Risha-nya gak sedih kayak gini. Karena udah hampir setengah tahun kita gak ketemu kak Nuri guys. Sini. Iya kakak, jangan sedih ya. Nanti Mami bakal telepon ke kak Nuri ya, kalau udah selesai kita mandi ya. Oke. Tayang. Udah ya kak Nuri, nanti kita telepon ya. Dari sana sedih nih, kak Nurinya pulang.